Papan catur tunanetra adalah salah satu konstruksi khusus yang dirancang untuk memfasilitasi permainan catur bagi individu dengan keterbatasan penglihatan. Berbeda dari papan catur konvensional, papan catur tunanetra ini memiliki karakteristik yang membedakannya. Pertama-tama, permukaan papan catur tunanetra dirancang untuk memberikan informasi taktil bagi pemain. Kotak-kotak putih dan hitam memiliki perbedaan tinggi permukaan. Kotak putih memiliki sedikit ketinggian tambahan dibandingkan dengan kotak hitam. Hal ini memungkinkan pemain untuk dengan mudah mengidentifikasi dan membedakan antara kotak putih dan kotak hitam hanya dengan menyentuhnya. Di tengah setiap kotak terdapat lubang kecil yang memiliki fungsi penting. Lubang-lubang ini adalah tempat di mana gagang bidak catur disematkan. Mereka dirancang sedemikian rupa sehingga bidak catur dapat ditempatkan dengan aman tanpa risiko bergeser selama permainan berlangsung. Di bawah setiap bidak catur terdapat pegangan yang menyerupai paku. Pegangan ini digunakan untuk menancapkan bidak pada lubang-lubang di permukaan papan catur, memastikan stabilitas dan keamanan posisi bidak. Selain itu, papan catur tunanetra seringkali dilengkapi dengan sistem koordinat taktil yang memungkinkan pemain untuk mengidentifikasi posisi bidak dengan lebih akurat. Papan catur tunanetra adalah sebuah alat yang memungkinkan individu dengan keterbatasan penglihatan untuk menikmati keindahan dan kompleksitas permainan catur. Dengan desain ini yang teliti dan fitur taktil yang cermat, papan catur ini mengubah pengalaman bermain catur menjadi sesuatu yang dapat diakses oleh semua orang.